Lord Bona. Halo teman-teman, sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Terima kasih. Bona, Ola, dan Kakak sedang bermain pesawat yang dibuat dari kertas. Ola, Kakak, aku jadi teringat papaku. Aku ingin menjadi seperti papa yang bisa mengendarai pesawat. Kamu pasti bisa, Bona, seperti papa kamu, Bobax. Iya, Bona. Yang penting, kamu harus tahu dulu apa itu pesawat dan informasi penting lainnya seputar pesawat. Pesawat terbang merupakan alat transportasi seperti mobil, motor, dan kereta. Namun, pesawat terbang ini berjalan di udara atau terbang. Pesawat terbang memiliki dua sayap, satu di bagian kiri dan satu lagi di bagian kanan. Kedua sayap ini berfungsi untuk mengangkat pesawat agar bisa terbang dengan stabil di udara. Sama seperti kendaraan lainnya, pesawat juga memiliki roda loh. Saat terbang, roda pesawat akan dimasukkan atau tidak terlihat. Namun saat lepas landas atau mendarat, roda akan dikeluarkan sehingga pesawat dapat berjalan di atas tanah. Kalau ingin naik pesawat terbang, kita harus pergi ke bandar udara atau biasa disingkat dengan bandara. Bandara merupakan tempat pesawat lepas landas atau mendarat. Di bandara, kita bisa bertemu pilot dan pramugari. Pilot adalah petugas yang mengendarai pesawat terbang. Sedangkan pramugari adalah petugas yang melayani penumpang di kabin pesawat. Apakah teman-teman juga ada yang bercita-cita jadi pilot atau pramugari? Wah, Ola, ternyata orang yang bertugas menerbangkan pesawat itu namanya pilot ya. Aku mau rajin belajar supaya bisa menerbangkan pesawat terbang. Pesawat yang lebih besar daripada pesawatku dulu. Kakak, teman-teman, jangan lupa kunjungi bobo.id ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk.